Pemirsa, Organisasi Kemasyarakatan Angkatan Muda Siliwangi atau AMS mengambil sikap dalam kontestansi politik 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan yang digelar di kantor pusat AMS di Kota Bandung. Sejak resmi diusung partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir untuk Ganjar Pranowo. Di Bandung, Jawa Barat, Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Angkatan Muda Siliwangi AMS mengambil sikap dalam kontestasi politik 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan yang digelar di kantor pusat AMS Kota Bandung pada Rabu petang. Menurut Ketua Umum AMS, Nuri Ispanji Firman mengatakan, sosok Gubernur Jawa Tengah ini dinilai pribadi yang mampu meneruskan pembangunan yang sekarang ini, khususnya pembangunan di Jawa Barat. Tidak lama kita bertemu komunikasi di Kota Bekasi. Saat itu kita presentasi dan sejumlah Ganjar ini. Dan alhamdulillah bahwa karakter yang nyantri muda nyokolanya kita dari Ganjar. Sebagai upaya untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, AMS telah menyiapkan langkah dan strategi untuk pemenangan Ganjar khususnya di Jawa Barat. Seperti diketahui, menjelang pemilihan Presiden 2024, sejumlah nama muncul sebagai bakal calon Presiden RI, seperti Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan P3. Anies Baswedan diusung PKS, Nasdem dan Demokrat, serta Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dan PKB. Yona Kurniawan, Bandung TV.